Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang bahagia, Tuan Pengerusi Surau Al-Rashidin, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jatuh Kata Surau Al-Rashidin, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam suasana yang damai, sejuk, hujan kan. Tapi kita bertuah kerana Allah izinkan kita untuk sampai ke dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, yang besar itu nafsu, yang singkat itu waktu, yang dekat itu mati. Yang susah itu ikhlas. Yang jauh itu maleh, kan? Yang copek itu marah. Yang borek itu amanah. Yang sukar itu sebentuk sabar. Yang lupa itu kesyukuran. Yang merosak amal itu mengumpik. Yang dinanti Allah SWT itu adalah taubat. Dan malam ini kita meletakkan satu tajuk tentang anak soleh, jaminan syurga ibu bapa. Dia bukan semudah itu. Bukan semudah itu. Kalau anak soleh tapi abah saja baik perangai, amak pun saja baik perangai, agak mungkin anak pun tak jadi dia. Kan? Contoh ada keadaan amak itu memang dah tak, mungkin tidak berpeluang. Dia nak belajar, dia nak beramal, tapi dia tak pandai. Tapi dia usaha sekadar kemampuan dia. Dan pada ketika itulah doa anak banyak membantu. Ya. Jadi kalau kita bertemu dengan seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada ibu bapanya, maka usahlah kita segan untuk meminta doa daripadanya. Minta doa. Ataupun seandainya kita merasakan mempunyai banyak dosa, mintalah dia memohon keampunan kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita itu. Allah SWT akan menjawab doanya dan memberi keampunan atas dosa-dosa itu. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi yang mulia itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang meminta supaya Uwais bin Qarni. Kita pernah dengar cerita Uwais bin Qarni kan, yang mana memohon keampunan kepada Allah SWT atas dosa-dosanya. Umar melakukannya kerana dia yakin doa Uwais bin Amir Al-Qarni, yang dikenali sebagai anak soleh dan berbakti kepada ibu bapanya, pasti dimakbulkan oleh Allah SWT. Dalam sebuah riwayat daripada Imam Muslim diceritakan Usair bin Jabir menyatakan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, sekiranya ada rombongan penduduk Yaman datang menemuinya, apakah ada di antara kamu yang bernama Uwais bin Amir? Kemudian dia menemui Uwais dan berkata, engkau Uwais bin Amir? Maka dia jawab, ya, jawab Uwais. Dari Murad dan kemudiannya Qarn? Ya, betul. Qarn tu Qarni lah. Kan? Ya, jawab dia. Dari Murad kemudian Qarn? Ya, dia kata. Umar berkata, dan engkau pernah mengidap penyakit kusta tapi sudah sembuh, kecuali ada yang tersisa sebesar dirham? Ya, jawab Uwais lagi. Umar bertanya lagi, apakah engkau masih punya ibu? Ya, jawabnya. Maka Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir dari rombongan penduduk Yaman dan Murad. Daripada Murad, kemudian daripada Qarn, pada dirinya ada penyakit kusta yang kemudiannya sembuh kecuali satu tempat pada tubuhnya yang sebesar dirham. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Jikalau dia bersumpah kepada Allah, Allah pasti menerimanya. Oleh sebab itu, sekiranya engkau dapat meminta kepada dia supaya dia memohonkan keampunan untukmu, lakukanlah. Oleh sebab itu, mohonlah keampunan untukku. Itu dia minta. Kemudian Uwais pun memohon keampunan untuk Umar. Lalu Umar berkata kepada Uwais, engkau hendak pergi ke mana? Ke Kufah, jawab Uwais. Maka Umar berkata, maukah engkau jikalau aku tuliskan surat kepada pemimpinmu? Kata Uwais, aku tinggal bersama orang miskin yang lebih aku sukai. Dia tak nak. Kalau tulis itu nanti dia akan dapat kesenangan. Dia tak nak. Pada tahun berikutnya, Usaim menyatakan ada seseorang yang termasuk pemuka antara mereka berselisih dengan Umar. Umar bertanya perihal Uwais kepada orang itu. Orang itu menyatakan bahawa dia meninggalkan Uwais di rumah buruk dan sedikit harta.
Kemudian Umar menyatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan akan datang kepada kalian rombongan yang diceritakan tadi itulah, dan pada diri ada penyakit kusta kemudian sembuh kecuali satu tempat pada tubuhnya, maka itulah dia seorang yang dimaksudkan tu. Begitulah kehebatan anak soleh yang berbakti kepada ibu bapanya. Mengapa demikian? Kenapa demikian? Kerana dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab kita doa-doa untuk anak kita ni biarlah jadi anak yang soleh. Bukan minta anak kita kayu. Ya? Kita gemar minta biarlah anak dia ni kayu, hidup dan senang. Belum tahu lagi. Ada anak kayu azab mak ayah. Eh? Ada. Ada anak-anak kayu tak boleh ditumpang. Ada, tuan-tuan. Dah kayu lupa adik-beradik. Ada, tuan-tuan. Dah kaya, lupa mak ayah eh. Lupa. Sibuk, sesibuk-sibuk eh. Dan, jadi, tu sebab doa lah. Tu sebabnya jangan ajar anak kita jadi kaya. Doa lah anak kita, ajarlah anak kita. Jangan ajar tentang kaya, tapi ajar dia tentang bahagia. Kerana bukan semua benda boleh dinilai dengan harganya. Ada juga yang dinilai, kebanyakannya dinilai dengan bahagia. Buat apa pun, ingat tak kisah Nabi Isa? Nabi Isa AS dulu, bagaimana seorang sahabat, dia kata, wahai Isa, aku nak ikut kau bermusafir. Aku pun nak jadi baik kat macam kau. Tapi Nabi Isa kata, betul kau nak ikut aku? Betul. Tapi kalau kau nak ikut aku, kau nak susah sesama, senang sesama, kau sanggup tak? Aku sanggup. Iyalah ni, iya. Okay. Ikutlah. Diikut, dalam perjalanan bawa bekal, 3 keping huti. Huti. Atau orang Bukit Buntung sebut sebagai bread. Oh, kau tak faham lah uti kan. Uti 3 keping. Jadi sampai dah berjalan-jalan-jalan tu. Okay, sekarang kita berhenti rehat kat pokok ni. Ha, berhenti rehat bertodos ni. Kau nak makan, kau makan lah. Aku nak pergi kat kampung tu kejap, kata Nabi Isa. Nabi Isa pun pergi. Yang dia ni pula, makanlah. Makan sekeping uti, nek moyang sadap elak uti tu. Dah habis koping, ada lagi 2 keping lagi. Alah, makanlah lagi sekoping. Nabi Isa kan perasan ni tau. Kan? Dia pun makan sekoping lagi. Rupa tu ujian. Kemudian bila Nabi Isa balik tengok, ruti tinggal sekoping. Apa tinggal sekoping ni? Kau makan 2 kau tu? Eh tak. Habis apa makan tak tahu. Nah, tak apalah. Tauhikanlah perjalanan. Jalan. Tos rampak dengan seekor biawak dob. Biawak padang pasir. Dob nama eh. Biawak dob ni kesian. Biawak ni mati dah. Nabi Isa pun kita tahu. Nabi Isa salah satu pada mujizat dia boleh hidupkan yang mati. Dia gosok-gosok kepala biawak dob tu. Mengeletek-ngeletek dia tiba hidup dia balik. Hui, hidup dia balik kata. Kata sahabat tu tadi. Heran kau? Heran tak? Apalah kau heran nak? Yalah, dob ni dah mati, dob dia balik. Tu tak heran. Habis tu, yang paling heran sekali orang makan uti tapi tak ngaku tu. Kau makan nak uti tu? Tak, dia tetap tak ngaku. Tak apa, sambung ni perjalanan. Sambung perjalanan, sampai tersompak kek saya batang sungai. Sungai, macam mana nak menyeberang ni, Isa? Sampan perahu umur tak ada. Jangan kau risau, kau ikut dia belakang aku ni. Maka Nabi Isa dia tahu, hantar atau kek, jom jalan. Berjalan nanti hari sampai seberang sungai. Hui tu. Apa hal kau? Heran kau? Heran lah. Berjalan nanti hari. Tu tak heran lagi. Ada yang lagi heran ni. Apa ni? Orang makan uti tapi tak ngaku. Kau mana tak uti tu? Tak. Tetap tak ngaku. Jalan. Kali ni tersompak dengan 3 guni omeh. 3 buntil omeh. Emas lah, emas. Kau tak faham, omeh. Bersompak dengan 3 buntil omeh. So, 3 buntil omeh ni dia kata, wahai Isa, kita bagi 2 ya. Nabi Isa kata, jangan. Kita bagi 3. Macam mana lah? Kau ambil 1. Aku ambil 1 buntil lagi. Ambil 1 buntil lagi? Kita bagi orang yang makan uti dan 1 jenis koping lagi. Nabi Isa cakap, kali ni dengan aku. So, mana akulah yang makan tu. Tengah dengan aku dah. Aku. Jadi Nabi Isa kata macam ni lah. Omeh ini akan melambatkan perjalanan aku. Ha, jadi aku tak nak. Baik kita tinggalkan je rumah ni. Eh tak, aku nak je. Ha, jadi gagallah sahabat ini dalam ujian nak susah sama-sama, senang sama-sama. Bila Nabi Isa teruskan perjalanan, berselisih dengan 2 penyamun.
Dua penyamun berkuda datang ke tempat yang sama dan tak sampai lagi dia berunding, maka orang yang sahabat dia tadi kono tikam dengan penyamun, langsung mati. Tajol lapuk dia jatuh topi buntil lomeh tu. Kisah penyamun ni lah bersambung. Nabi Isa dah berlalu dah ni. Kisah penyamun ni bersambung. Hui, borek juga omeh ni. Macam mana ni? Kita kena tenaga ni. Macam ni? Kau, aku jaga, kau pergi cari makanan dulu. Ha, penyamun yang seorang pergi cari makanan. Yang dia jaga. Dalam pada dia jaga tu dah akal. Ini kalau aku bolot seorang ni, kayu aku ni. Dia pun menyuruh balik pokok. Dia nampak kawan dia tu naik kuda bawa ruti ni. Zap dia tikam daripada belakang. Mati penyamun satu lagi. Bawa terabur ruti tu. Yang ruti tu pula, dia ambil, dia bosih-bosih, dia pun makan. Nak tenaga. Dia pun mati. Sebab kawan tu tadi, kek pakan tadi, tak konang. Tadi banyak ameh tu. Kalau aku racun bagi kawan aku seorang ni makan, tentu-tentu aku dapat akhirnya, tiga-tiga mati. Sahabat Nabi Isa, dua penyamun mati. Ketika itulah Nabi Isa datang. Satu soalan Nabi tanya pada ketiga-tiga mayat tu tadi. Apakah kamu bahagia? Kadang-kadang kita bekerja berebut untuk benda yang tak ada apa-apa. Macam itulah dek. Ha, tapi kalau berebut anak-anak yang soleh ni, bagus lah. Kan? Ha, elok pakai baju putih jadi imam malamnya. Kan? Tadi imam tadi terberhenti lah. Sosek lah dek tadi bacaan tu tadi. Ahu haru makmum lekam. Kan? Tah mana dia gabu ayat ni tadi. Kita ni nak sambung yang mana pula kan? Ha, itulah kelebihan dek tuan-tuan. Kan? Jadi kehebatan anak soleh yang berbakti kepada ibu bapanya, kenapa jadi begitu? Kerana dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada kerana baktinya kepada ibu bapanya, dicintai oleh Allah kerana melaksanakan perintahnya, iaitu berbakti kepada ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa penjelasan Allah Taala, surah Al-Isra ayat yang ke-23 yang bermaksud, dan Tuhanmu memerintahkan supaya jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jikalau salah seorang antara kedua-duanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali kamu berkata ah sekalipun kan, kepada mereka, dan janganlah kamu menengking mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Walaupun amak kita tu pokak, dia ada hati. Amak, amak, apa pokak benar? Jangan macam tu. Poi kek telinga amak tu. Poi telinga amak tu, mulut tu biar dah nak bercium dengan telinga tu dah. Amak, amak nak makan apa? Cakap macam tu. Kan elok? Tak pun, boleh speaker surau. Lotak agak telinga tu, cakap slow ya, mak. Macam tu kan. Kau tak dengar, kuat yang boleh pun tu. Jadi, masih lagi dalam kategori beradab. Nah, dengan orang tu ya. Kadang tengok, tengok tak contohlah artis tu, tengok tak Nubahan tu dengan mak-mak Jenny tu je tengok. Ya. Bergurau dengan emak, mengembirakan emak dia. Nampaklah. Itu satu sebenarnya benda yang kita kena ambil tersirat pada tu, macam mana dia melayan emak. Kan? Tanyalah kita ni ha, yang ramai-ramai tanyalah orang-orang lama kan, apa perasaan bila dah tak ada emak? Macam tu. Lain. Bila mak dah tak ada ni, kita hilang satu kuota doa pada dia. Doa mak ni musahak ni. Ya, tu mak jangan doa kerana nak pelasit, mampuhlah kau. Jangan doa macam tu. Doa lah nak mudah-mudahan kau terbuka hati kau jadi orang elok macam tu. Doa nak yang baik-baik. Ya? Ni sikit-sikit batu balah tertangkup. Batu balah tertangkup. Tak habis-habis. Kan? Ya? Biar dia tekilan bona hati dan tak habis-habis. Doakan anak ni yang baik-baik. Kan? Ya. Allah menyuruh seorang anak buat baik pada mak ayah dia selepas dia menyuruh dia supaya tidak menyembah selain daripadanya. Kan? Ini mengandungi isyarat betapa besarnya pahala berbuat baik pada ibu bapa sehingga Allah menggandingkannya dengan perintah mentauhidkannya. Maknanya Allah Taala, jangan kau menyembah selain pada aku, lepas tu mak ayah. Kan? Baik-baik pada mak ayah. Kenapa? Mustahak dan penting. Dan menunjukkan ia sangat penting dan utama dalam agama. Dan tidak hairanlah kalau seorang anak berbuat baik pada ibu bapa, mendapat tempat istimewa di sisi Allah. Dan permintaan ampun anak ini untuk orang lain akan dimakbulkannya. Mustajabnya doa anak dalam Al-Quran, terdapat ayat yang memberikan isyarat doa seseorang anak untuk bapaknya sangat mustajab, ibu bapanya mustajab, kerana Allah SWT sudah memerintahkan sedemikian. Sementara itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan tentang tiga perkara
yang pahalanya akan terus mengalir untuk orang yang melakukannya walaupun dia sudah meninggal dunia. Salah satu daripadanya adalah doa anak-anak yang soleh. Ya, kadang-kadang tak semestinya soleh walaupun namanya salih. Ya, dia letak nama anak soleh itu dengan tujuan itu. Dengan tujuan mudah-mudahan anak itu jadi soleh. Soleh, soleh. Anak. Ini dia lah tukar jadi leha kampung ke belu tu. Dah elok senapang nak jadi perempuan. Kan? Ramai orang-orang ini pening. Dah elok jantan dah lah lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk lah jadi perempuan. Dah elok-elok KKLA pakai jubah sampai kek depan Kaabah ke Tolokong. Pening. Itu bukan orang Malaysia tu dah. Orang Australia. Ya. Ini menjadi penguat bahawa doa anak untuk ibu bapanya sangat mustajab. Ini tidak perlu diragukan lagi kerana itu adalah perintah Allah SWT dan Rasul. Tidak ada perkara yang lebih baik dan lebih hebat dalam hidup seseorang kecuali melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Namun begitu, doa seorang anak untuk ibu bapanya hanya akan dimakbulkan seandainya. Ini saya cakap tadi ke sebelah itu. Seandainya amat ayah itu beriman. Doa anak tidak akan dikabulkan sekiranya ibu dan bapanya kafir. Perkara ini ditegaskan oleh Allah SWT yang bermaksud Nabi dan orang-orang beriman tidak sepatutnya memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Sesudah jelas pada mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam dan permintaan ampun daripada Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah kerana satu janji yang dikerahkan kepada bapanya itu. Maka tak kala jelas kepada Ibrahim bahawa bapanya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut dan hatinya lagi penyabar. Bagi menjelaskan ayat yang saya bacakan tadi, Imam Ibnu Katsir memetik sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata, aku mendengar seorang lelaki membaca istighfar untuk ibu bapanya yang musyrik. Aku berkata, apakah seseorang boleh minta keampunan istighfar kepada ibu bapanya yang musyrik? Maka lelaki itu berkata, bukankah Nabi Ibrahim juga beristighfar untuk bapanya? Ali berkata, kemudian aku menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat yang bermaksud Nabi orang yang beriman minta keampunan kepada orang musyrik yang tadi yang jelas tadi, surah At-Taubah ayat 133 hingga 114. Ya, jadi Ibrahim ni walaupun lembut dan penyabar, dah tahu dah ayah itu memang nyata sebagai musuh Allah, maka tak dapat lah nak tolong dah. Berlepih lah diri. Ha, macam tu lah. Tu sebabnya kalau kita berdoa, tu ada soalan orang tanya saya petang tadi. Waktu saya buat online siang tadi. Dia tanya macam mana kalau doa anak ni, doa seorang anak bagaimana? Oh, doa seorang anak. Boleh tak anak tu mendoakan mak ayahnya yang bukan beragama Islam? Seorang mu'alaf. Macam mana? Dia boleh menoa setakat menoakan. Dia tak boleh noakan ampun. Tapi dia boleh menoakan agar kedua ibu bapanya dibukakan hati untuk menerima hidayah daripada Allah. Saya pergi Mekah tahun 2016 tu. Saya pergi. Pada ketika itu ada dua beradik Cina Muslim. Dia Cina Muhammad, dia mu'alab lah. Dia jumpa, menangis-nangis dia minta saya doakan mak dia. Sebab dia dah puas pujuk dia. Dalam lima beradik itu, tiga dah masuk Islam. Dua lagi tapi dia risaukan mak dia. Mak dia tak masuk Islam lagi. Dan bila cakap dengan mak dia, suruh mak dia masuk Islam. Mak dia tak apa, besok kau tanam je aku cawan Islam. Aku tak kisah pun. Tapi mak dia belum ucap lagi. Saya kata doalah banyak-banyak. Sebab hati manusia ni bukan kita pegang. Hati manusia ni bukan kita pegang. Allah Ta'ala pegang. Kita boleh mohon pada Allah agar bukakan hati dia. Bukakan hidayah dia dapat menerima. Kan? Menerima Islam. Kadang tu lah tu. Kan? Kita ni beriman termasuklah kategori. Bukan makna kita Islam. Aku kompom tuan-tuan. Sama perangai kadang-kadang kan. Macam mana mak ayah? Boleh ngaji. Pergi ngaji. Semayang. Dah semayang belum? Mak ni kok drama aku tujuh tu. Tak habis-habis. Kan? Contoh kan. Suruh melawan macam tu ya. Kan? Macam-macam lah perangai kan. Pergi semayang. Ayah tak semayang ni. Ayah period tak berhenti. Setahun period kan. Lailahillah tahu betul. Jadi orang surau pun jadi dari sogan. Bila lalu depan rumah tu. Jom surau. Sogan nak ngajak dah. Dia relax kan. So pendek. Main burung kat depan tu. Tak henti. Surau-surau, jalan tu. Minggu depan tu dia jalan.
Paning nenan kan. Ada dua sebab Islam menyuruh umatnya berbaik kepada ibu bapanya. Pertama, bagi mendidik perangai. Seorang Muslim tidak seharusnya meremehkan satu kebaikan diberikan oleh orang lain kepadanya. Apatah lagi orang melakukan kebaikan itu adalah orang yang dekat dengannya, iaitu ibu bapanya. Kan? Nah, berbuat baik pada ibu ni, nak berbapa ni, kalau kita buat baik dengan mak ayah, biasanya kita baik dengan orang tua. Macam tu. Nampak orang tua tu terbayang mak ayah kita. Macam tu, ha? Kan? Dia yang terbayang mana tu bakal mak mentua tu terbayang mana. Kan? Tu belum confirm tu jadi macam tu tu. Kan? Kalau bakal mak mentua memanglah jangan percaya mana. Kan? Makcik saya tak boleh tengok muka orang tua. Saya tengok muka makcik teringat kat mak saya. Oh mak ayat eh. Kan? Makcik Zuhur dah masuk belum tu? Baik betul dah. Kau 10 dah tanya Zuhur masuk belum? Baik betul dah ni. Kan? Dahsyat betul dia lalu depan orang tua tu bukannya nunduk dah menyarat. Macam nak ulat gonggok ke mana dah kan? Minum air, sedap betul air ni makcik. Ini bawa air kosong, sedap betul, bayangkan. Nak tu air basuh tangan tu, basuh tangan habis. Habis kau jual. Yang kedua, sebagai bentuk syukur kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Dengan jasa ibu bapa, dia dapat hidup dengan kasih sayang, dia pelihara, dididik dengan baik, sehingga dapat hidup dengan selesai sebagai seorang manusia. Selain ibu bapanya dahulu mengabaikannya, pasti dia tidak dapat hidup seperti sekarang. Jadi bila tengok kan, baik betul tu. Macam mana lah keluarga ni kan? Nampak? Orang tengok dia ni baik, macam mana mak ayah dia ni? Kadang-kadang nak tengok dia mengaji tu kan, agak mak ayah ni ustaz juga rasa. Pokoknya tak pun. Jadi orang nak tahu keluarga dia. Nah, saya tengah duduklah dengan imam, saya duduk dengan imam dengan JK, dengan duduk-duduk kan. Tiba-tiba lalu seorang anak dara, tumpang lalu bang, abang panggil. Terangkit kopiah. Terus tanya, "Mam, anak siapa tu, mam?" Tanya tahu ya anak siapa. Sebab dia adab dengan budi bahasa. Baiklah. Biar muka apa tu? Biar muka tu gabaklah. Tapi akhlak tu kena baik. Ya, kan? Kau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Tu yang pesan dia anak-anak kita. Biar dia dah besar tu berbakti lah orang kata kan. Adalah menurih itu kan. Menurih itu. Menurih itu maksudnya adalah paedah. Yang Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Tengok anak-anak ni. Ini daripada sekolah tahfiz mana ni? Mana? Nah? Ustaz Amran. Oh, baru semalam saya dengar ceramah. Saya dengar semalam. Kan, alhamdulillah kan. Ada ganti. Terasa ada imam. Kan. Ini dinding comin ni senang pesubuh tinjau. Ada tak orang dalam? Datang subuh tak ada orang ni saya silap kan. Dan korang jadi imam ni kan. Langsung balik lah. Tapi dia nampak ada budak baju putih ni. Okey, steady. Kan tolak budak ni kan. Padahal lagi budak tu terlupa lah. Allazi Allazi Allazi. Dah berapa puluh pak cik tu. Kau time ni lah kau nak lupa. Macam mana-mana pula nak dengar bon ni kan. Kan. Tak apalah. Insya-Allah anak-anak ni dia jarang lupa. Budak ni mana makan cikedis? Kan? Kau makan ke cikedis, dik? Tak ada kan? Ha? Makan tak? Nah, dia nak makan isi perut. Isi perut binatang tak boleh makan kan? Kau balut ni. Tengok. Kan? Ada kan patah pantang tak boleh makan kan? Ada kan? Ha. Yang babi tu memang tak boleh makan lah, tahu. Kau tak payah cakap tu dah, tahu. Tak, maksudnya benda-benda yang macam makanan-makanan segera. Ha, kalau boleh elak-elak kan. Itu ha, lagi senang ingat. Yang lain ni macam mana kan. Potong tadi tomahawk balun. Gila betul. Apa? Funny boy. Aduh. Habis diet penceramah. Gila betul. Kan? Dan begitu juga. Kan? Doa anak ini mengembirakan ibu bapanya.
Ketika seseorang terbaring di dalam kubur, tidak ada teman bersamanya, apatah lagi keluarga atau jiran tetangga, dia perlukan sesuatu yang dapat menemaninya dan menggembirakannya. Dia terbit sendirian hingga hari kiamat, sedangkan amal perbuatannya terputus ketika ajal memanggilnya. Keadaan itu pasti sangat menakutkan seandainya dibayangkan saat ini. Jadi sebelum perkara itu berlaku, setiap orang perlu menyediakan bekalan yang dapat menjadi teman dan penghibur pada saat sukar seperti ini. Doa daripada orang yang masih hidup adalah satu yang paling diharapkan, terutamanya daripada anak-anak dan keluarga. Oleh sebab itulah setiap orang perlu mempersiapkan anak-anak supaya menjadi anak yang soleh dan dapat mendoakan ibu bapanya. Itu dia. Bayangan dalam kubur terbaring. Jangan kata belum masuk dalam kubur ni, ke atas dunia dah nampak dah. Belum tanam lagi anak-anak lagi. Nak mandikan mak air pun tak nak. Tak nak dah. Saya tengok sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Seorang anak tak nak memandikan jenazah mak ayah. Tapek dah. Tak guna punya anak. Buang karen. Dia bukan sebab COVID. Bukan sebab. Satu belum COVID ni. COVID ni tak cerita lagi lah. Macam-macam. Tapek tak? Lepas tu, bila time semayang menyembahyang kan jenazah, adakah ada anak kita akan tampil ke depan menjadi imam untuk mengimamkan solat jenazah itu yang terakhir, sebagai sebelum mengiringi perjalanan terakhir seorang ibu atau seorang ayahnya ke kubur? Adakah dapat anak kita macam tu? Ya, ceritanya oleh Pak Gayo tak ada dah. Main game ke je kan. Pak Gayo tak ada dah. Main ke je melepak ke je kan. Tanya balik. Level mana anak-anak kita? Kan? Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan orang yang sudah mati dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Nah, Nabi kata, orang yang dalam kubur ni tenggelam. Dah tak ada apa dah. Bayangkan berapa kaki ke dalam. Gelap gelita. Tiba-tiba tak ada apa-apa. Kan? Mereka menunggu dan berharap kiriman doa dari ibu bapanya, anaknya, keluarganya atau sahabatnya. Sekiranya dia mendapat kiriman doa daripada mereka, itu adalah lebih dicintainya berbanding dunia dan lain-lain. Sesungguhnya Allah akan mengirimkan doa orang-orang hidup kepada ahli kubur seumpama gunung. Sesungguhnya hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati adalah bacaan istighfar. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Baihaqi. Doalah tuan-tuan. Doa tu pada kita kecil kan, tapi pada yang dalam kubur bercahaya, torang gembira nak. Rupa-rupa walaupun sikit bahasa makna itu susah nak dapat. Nanak pula dia sibuk dengan Gegar Vaganza. Dia sibuk dengan TV. Dia sibuk dengan Facebook. Dia sibuk dengan TikTok. Sibuk dengan benda-benda lain. Jadi doa ni tak mustahak. Doa ni doa bila? Doa pada bila-bila masa. Teragak doa. Buat kerja baik, tahu doa. Contoh, tiba-tiba ada kerja jauh-jauh kan. Tiba-tiba daripada Rawang ni, nak kena pergi ke Johor pula. Jauh ni, dalam perjalanan, doa sebab doa orang musafir. Tu sebab bila saya pilih Langkawi baru ni, bila duduk dengan orang Langkawi ni yang duduk di haji ni, yang duduk dengan saya ni, dia kata, entahlah doa, entah musafir, doa entah lagi makbul, doa. Dia beraya-raya dah. Saya baculah doa. Sebab apa musafir. Dan pada ketika, bila-bila masa, doa kan. Kalau kita sistem kan, pada waktu setiap kali lepas solat, doa. Biar paling tidak 5 kali sehari ada. Jadi mak kita, ayah kita dalam kubur dah tahu dah. Ada kek dengan zuhur dah. Kau jari dah pek doa ni. Rupa tak semayang. Tu cerita Tu sebab adik-adik ni semua pun tengok adik-adik ni. Sorok tengok. Baju putih. Kopiah putih. Emas pun putih. Buasih nampak. Tak ada orang lain kadang-kadang tengok muka nak tumbuk dah. Dia tengok budak ni dah baik budak ni. Iya. Baik ke tak? InsyaAllah jawab. Baik tak cecenyak dia bahan lah. Kan? Ya?
Jadi itulah dia. Dan bergembiralah ibu bapa, bergembiralah ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang dapat mendoakan mereka pada ketika mereka terbujur kaku di dalam kubur. Seorang anak yang berbakti kepada ibu bapanya akan sentiasa mengambil berat tentang ibu bapanya daripada hidup sehinggalah meninggal dunia. Dia tetap fikir mak ayah dia. Apa kita nak buat ni? Eh, dengar ni ada madrasah nak buat ni. Tanya madrasah Ustaz Amran tu. Ada tak buat apa, tak apa-apa lagi ni perlukan. Rasa aircon tak cukup contoh. Aircon ada 10 dah. Budak ada berapa ramai yang pelajar? Ha? Berapa? 21. Kita bagi 30 aircon. Melabihlah aircon pada budak. Mengigil budak tu. Nak sojuk. Contohlah. Orang nak bagi kan. Bagi macam contoh surau ni kan. Surau ni dia niatkan untuk mak dia. Dia sedekah tu dia niat untuk mak dia. Dia sumbangkan kapet. Baru ni. Kan? Berapa lama dah? Haa, pak. Poso. Sujud terbenam muka. Nampak tak? Ha, macam tu. Ha. Itu yang tadi. Relax. Dia bawa sajadah nipi pun relax. Sebab selesa. Nampak tak? Itu dia keadaan dia. Itu keadaan dia. Kita sentiasa fikir. Bila dia sayangkan mak dia berbakti sampai mak dia dah tak ada pun dia berbakti lagi. Dia uruskan mak dia. Buat badal umrah. Buat badal haji. Sedekah tu letak. Kadang dia kata tak apa. Dia nak buat satu surau. Dia tak sampai nak buat surau. Dia belanja keluar duit 30-40 ribu. Semata-mata nak buat satu surau dekat satu sekolah. Bayangkan buat surau dekat sekolah sebab apa? Dia tahu dekat sekolah tu hari-hari budak semayang. Dia niatkan. Dia boleh tak saya nak sponsor surau? Fikir macam tu. Kan saya nak sponsor surau kat sekolah ni. Niatkan untuk nama arwah ayah. Kalau tak. Ya, Tuan. Ada orang tu saya minta. Bagi amanah. Dewan. Kuliah. Ada pusat pengajian. Letak nama ayah. Ayah saya kan letak. Dengan tiang-tiang tak naik, Tuan. Aduh. Nampak macam mana? Niat dah doh. Niat dah doh. Kan? Sekarang zaman sekarang ni poning tu kan. Aduh. Hai. Taklah. Kan? Macam-macam. Sebelum COVID itu kan. Bukan masa sebab COVID lah kan. Seperti dia rekodkan dalam sebuah hadis, seorang lelaki daripada Bani Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah ada perkara baik dapat dilakukan oleh seorang anak untuk ibu bapanya yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Berdoa untuk kedua-duanya, membaca istighfar, menunaikan janjinya, menyambung silaturahim dengan keluarganya, dan memuliakan sahabat-sahabatnya." Nah, itu dia. Nampak tak? Pertama, berdoa untuk kedua-duanya. Pertama, doa. Kedua, membaca istighfar. Istighfar niatkan juga untuk arwah ni. Menunaikan janjinya. Dulu mak pernah janji. Mak kata mak nak sponsor, nak belanja orang surau makan. Contohlah kan. Mak pernah sebut. Jadi dia tunaikan bagi pihak mak dia. Dia teringat tu. Ha. Kemudian menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim dengan keluarga adik-beradik ni jadi tak baik pula. Dah meninggal lah. Banyak mak ayah ingatkan mak kau meninggal, kau dah tak ada. Nak datang sini lagi dah. Eh tak ada lah. Hubungan kita tak pernah putus. Apa yang jumpa. Kan? Buat baik memuliakan sahabat-sahabat dia. Pergi jumpa balik. Bila balik ke kampung ke Bukit Buntung tu, pergi jumpa balik kawan-kawan nama arwah ni. Assalamualaikum cik. Salam, siapa ni? Dia tak ingat lah. Sayalah cik, anak cik apun anak ni ha. Lah, hai. Kau sekolah lagi kau? Tak, dah kau dah kahwin dah. Ya kau, ni cik ha. Tak ada lapor dah, ni ada sikit, ni ada borek. Ya Allah, banyak kau bagi ada borek. Milu, ada bawang lah. Ya Allah, ada topung. Ya Allah. Duit tak ada kau? Dah ada, dia bagi duit. Dia macam mana pun duit ingat tu. Mana pak lah. Bagi duit. Betul, saya sendiri pun kalau setiap tahun bila time tarawih kan, bila sampai hujung-hujung dalam 25-26 tu dah mula dah cakap kan. Sebab kawan arwah abah saya kat kampung mak saya tu tinggal dua orang yang hidup ni, kawan rapat dia. Saya cakap, cik, malam ni standby. Okey, dia dah tahu dah. Mana hujung lepas sembahyang tarawih dah selesai, witir dah doa, tahlil semua kan. Ha, jom, naik kereta saya bawa dia pergi makan. Niatkan tu arwah. Belanja makan. Dia nak sup ekor lah. Nak cik nak makan apa malam ni. Belanja makan. Itu cara dia. Memang Nabi ajar. Berbuat baik kepada sahabat-sahabat dia.
Ya. Hadis ini merupakan hadis riwayat Abu Daud. Manfaat doa anak ibu bapanya. Sekiranya ibu bapa sudah meninggal dunia sedangkan anak tidak pernah berbuat baik pada mereka, malah banyak melakukan dosa dan sering menyakiti mereka, jangan berputus asa atau kecewa. Dulu mungkin kita pernah menyakitkan hati mak ayah kita. Jangan putus asa, jangan kecewa. Tapi sebaliknya, malah banyak melakukan ini, jangan menjadikan kita rasa bahawa Allah tidak memberikan kesempatan untuk berbakti. Aku dulu masuk mak ayah aku hidup, aku tak baik-baik dengan dia. Tak apa, sekarang dia dalam kubur, dia menunggu ni doa kita. Doakan dia, baik-baik, niatkan untuk dia. Sedekah, niatkan untuk dia. Tuan-tuan tengoklah dekat Seremban tu. Macam mana seorang anak dia niat nak wakafkan tanah itu untuk emak dia, tanah dia buat masjid. Tanah itu berharga 5 juta. Pembinaan masjidnya melebihi 50 juta. Dia niatkan untuk mak dia. Lepas tu dah alang-alang tu, dia kata dia niat untuk dia jugalah. Dia kata dia nak wakaf untuk dia. Maka beli lagi satu tanah berharga 6.5 juta. Dan harga masjidnya bernilai 100 juta lebih. Itulah dia Masjid Husin Seremban 2 dan juga Masjid Bandar Baru Senayan. Tak cukup dengan itu, dalam masjid itu disiapkan satu petak khas. Anda kata dia mati besok situ tompek tanam. Bayangan, macam tu sekali dia berbakti. Balak. Ha, itu masuklah kategori yang Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang sadar dia akan mati dan dia bersedia dengan kematiannya. Tuan-tuan tanyalah pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Kan? Tapi ni hakikat dia, semua tompek sama lah. Tapi dia booking satu tanah, satu tompek petak tu dah ready lah. Kalau aku mati esok situ tanam. Dia dah pesan kat semua. Nampak? Loket Langkawi pun dia buat satu masjid lagi. Masjid Aisyah, masjid yang baru tu. Pun dia wakafkan juga. Macam tu lah tuan-tuan. Saya bukan tak nak start. Duit tak berapa ada. Berapa yang ada lah bagi. Kan? Ni ha, kita nak cari kutipan ya, nak buat langsir baru untuk tirai orang perempuan. Dia minta langsir baru tu, cara dia nyelak dah zap tu nampak tak? Dia minta baru. Kan, macam tu kan. Si baik tak tertanggal tiang tu tadi. Macam tu lah, contoh kan. Jadi, makna kata, kau jangan main Samsul Bat, perhati semua tu. Saya ceramah dekat Kajang tu, masa mula-mula baru-baru masa tu, saya belum Samsul Bat lagi lah. Ceramah dekat Kajang tu. Saya sampai, apa itu duduk, dah habis ceramah, dah habis semayang maghrib tu. Semua orang keluar. Semua keluar, saya kata, apa hal dia tunggu siapa? Tunggu IB ke? Lepas tu yang seorang tu, ajak, yang Tok Siak tu ajak tarik tirai perempuan tu. Dia ajak saya. Saya kata, oh, tarik tirai. Siapa tarik lah. Dia tarik sebelah, saya tarik sebelah. Tarik, siapa duduk lek. Sudahnya bila orang pejabat agama, pejabat agama Islam daerah Hulu Langat sampai, apa tak start lagi? Pejabat belum sampai lagi. Wah, pejabat! Merahlah muka Tok Siak tu. Minta maaf, Ustaz. Saya tak perasan dia ajak saya tarik tirai tadi. Saya kabarlah, saya memang gamah tarik tirai ni. Orang ajak saya tarik lah. Kan? Tak ada apa tu. Ya kan? Macam tu lah. Mana kita sumbang ikut kemampuan kita. Kan? Contohnya kalau kita nampak ada orang susah, contohnya kita nampak ada orang susahnya nak sekarang ni kan tengah mangsa banjir ni kan, kita nak tolong ni, ada satu derma kilat yang dilancarkan sebab nak pergi bantuan, contohnya surau ni nak pergi bagi bantuan, okey, mentakap contoh. Mentakap kan dia tak tutup mulut mentakap. Siapa nak bagi sumbangan? Nah, bagi, kumpulkan duit nak. Bagilah, kita bagi 50, bagi 50. Bagi 100, bagi 100 macam tu. Niatkan kan, untuk arwah ni. Ikut kemampuan kita. Habis bagi ke arwah, saya pun tak ada. Bila bagi untuk arwah kita pun dapat. Janganlah banyak-banyak. Bila bagi tu adalah bahagian kita. Sebab usaha kita bagi tu. Tu yang penting. Kan? Ambil nombor akaun surau. Bank Islam kan. Bank Islam pagi-pagi subuh transfer. Sedekah untuk mak ayah. Singgit. Tak habis-habis singgit. Mempertahankan keseringgitannya. Tak apalah, janji ada kan. Daripada tak ada, tu salah orang kita. Ujung bulan singgit, tengah bulan singgit, awal tahun singgitnya. Dapatlah borang singgit hamba Allah. Tang singgit ya Allah. Tulislah nombor kau, nombor rumah pun tulis ya. Aduh.
Bila 1,000 siap nak buat IC, nak bayar pelepasan cukai. Nampak tu? Tak apa wanda. Ya tuan-tuan. Ya? Ya, jadi kita ni jangan, ya? Jangan berputus asa. Buat baik pada ibu bapa. Birrul walidain yang sudah meninggal dunia dapat dilakukan melalui amalan-amalan berdoa, baca istighfar, bersedekah atas nama mereka, menunaikan haji untuk mereka, membayar hutang mereka, menunaikan janji mereka, menjaga silaturahim dengan keluarga mereka. Dalam sebuah asar yang dicatatkan oleh Syekh Aid bin Abdullah Al-Qarni menyatakan ada seorang lelaki kematian ibu bapanya sedangkan dia banyak melakukan dosa kepada mereka. Dia sangat menyesal dan banyak berdoa serta baca istighfar untuk ibu bapanya. Dia juga memelihara silaturahim dengan keluarga ibu bapanya. Oleh sebab itu dia tercatat sebagai anak ibu bapa baik pada ibu bapanya selama-lamanya. Azan dulu. Eh? Azan dulu. Eh? Amalan-amalan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la sebab itu tercatatlah dia sebagai anak yang berbuat baik kepada ibu bapanya selama-lamanya. Banyakkan berdoa, banyakkan beristighfar. Begitu juga Syekh Al-Qarni juga berkata, aku berwasiat kepada diriku dan kepada semua yang kematian ibu bapa, kirimkanlah hadiah kepada mereka pada setiap malam. Dalam sebuah atharnya, athar ini adalah satu khabar yang disampaikan. Tidaklah seseorang yang berdoa atau bersedekah
kecuali perkara itu akan didatangkan dalam wadah berbentuk cahaya yang diberikan kepada ibu ataupun bapanya yang berada di dalam kubur. Ya, ya. Adalah manfaat itu insya-Allah. Doa anak untuk ibu bapanya juga akan dapat mengangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, apabila seorang hamba itu mati, putuslah amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga doa anak-anak yang soleh. Jadi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi doa anak adalah hasil pada amalan ibu bapa yang mendidik. Kita kena didik pada awal, dia tak ada tertiba dah. Rezekilah, rezeki. Kadang-kadang ada mak ayah tak ajar pun, tapi kebetulan dia tu pergaulan dia baik, kawan-kawan dia baik, semua ilmu yang dia dapat pun baik, maka dia tak berhenti menoakan rezeki. Tapi alangkah baiknya kita memupuknya daripada kecil, ya, dengan nilai-nilai kebaikan, kan? Ni daripada kecil, bayangkan kita dah dalam kubur, kan? Kita dah dalam kubur. Anak kita dia berbuat dengan isteri dia, yang boleh tak besok kita sembahyang subuh berjemaah? Tertibalah abang ni, tinggal ke arwah ni. Arwah ni dulu tak pernah tinggal sembahyang subuh berjemaah. Ayolah, dapat pahala. Sebab dek kita mengajar dia. Apa tak? Yang besok petang kita karaoke, nak nampak lah arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke aman push. Siapa yang ajar tu? Pening tu. Karaoke lah ni ajar. Keluarga kita ni memang tak boleh. Mesti karaoke ke. Jangan buat pasal, ya. Banyak benda baik kau boleh ajar, kan? Jadi perkara inilah menunjukkan dan doa. Doa ni sangat penting. Memang wajar ibu bapa mendapat manfaat pahala daripada anak-anaknya. Perkara ini menunjukkan betapa Allah Maha Adil dan tidak mensia-siakan sedikit pun amalan hambanya. Setiap perbuatan baik dicatat dengan rapi, diberikan ganjaran pahala, dan setiap amalan buruk juga dicatat serta diberikan balasan setimpal. Jadi perlu berhati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Meraung ni, kenapa meraung? Anak atau keluar daripada bintang kecil. Anak masuk pertandingan nyanyi, meraung ni. Anak dan tak kenapa lah, anak dan tak menang pertandingan tu. Nah, dan nak bona anak jadi penyanyi. Banyak Ibn Ulhim. Kan? Jadi hati-hati supaya tidak menjadi beban pada mak ayah sama ada di dunia mahupun di akhirat. Jadikan anak-anak sebagai pelaburan pahala yang dapat keuntungan dan manfaatnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh ibu bapa, kan? Sama ada di dunia dan di akhirat kita dah dapat dah. Ke dunia pun dah dapat, ke akhirat lebih-lebih lagi lah yang kita nak. Dalam kubur pun dapat bekal. Allah menjelaskan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Anak-anak yang lemah, dibiar ya anak apa benda pun tak reti. Pada pandailah kau. Nak semayang kubur si asing. Yo kubur asing. Sebab asing itulah kita perlukan satu cahaya, perlukan satu doa, perlukan apa kiriman-kiriman pada anak-anak kita. Surah An-Nisa ayat yang ke-9 tadi tu. Kan? Mengulas pengertian lemah dalam ayat ini, Ibnu Katsir memfokuskan kepada masalah-masalah yang tidak seharusnya meninggalkan anak-anak dalam keadaan miskin. Meninggalkan apa? Miskin ni miskin apa? Miskin ekonomi, miskin akidah, kan? Dan sebagainya. Jadi tidak ada pilihan lain selain pada mendidik anak-anak yang soleh agar memberi manfaat pada ibu bapa di dunia dan di akhirat. Dan satu anugerah yang sangat hebat, kalau seorang hamba Allah ini menjadi soleh, dia akan mendapat kehidupan yang bahagia di dunia dan mendapat darjat yang lebih tinggi di sisi Allah di hari akhirat kelak. Tapi akan lebih membahagiakan kalau seorang juga menyanakan soleh, kena darjat akan dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi berkat doa istighfar anaknya. Sa'id Al-Musayyab berkata, seseorang dapat diangkat darjatnya ke langit atau darjat yang lebih tinggi kerana doa dipanjatkan anaknya selepas meninggal dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'. Allah SWT juga menjelaskan, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka dalam syurga angin yang kau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka. Sungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara daripada pembalasan kejahatan pada hari itu, sungguhnya engkau anugerahkanlah rahmat kepada mereka, dan itulah kemenangan yang besar. Surah Al-Mu'min ayat yang ke-8 hingga ke-9.
Jadi makna tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjelaskan kepada kita penting kita mendidik anak-anak ni daripada awal lagi. Tu sebabnya Saidina Umar pun ajar, nak didik anak-anak ni ada peringkat-peringkat dia. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, selepas 14 tahun. 7 tahun pertama, layanlah anak seperti raja. Apa dia nak, bagi. Tak susah, kau ada RM2 banyak. Bagi apa dia nak, bagi. 7 tahun pertama. Tapi selepas 7 tahun, masuk je 8 tahun, layanlah anak seperti hamba. Dah mula bagi tanggungjawab, bagi kerja, bagi tugas yang dia kena buat. Amanahkan dia, kemas katil dia. Bersihkan baju dia sendiri. Basuh pinggan. Tolong mak dia kalau mak dia berniaga. Kalau mak dia buat apa-apa, tolong urusan dalam rumah. Buang sampah, sapu daun, sapu laman rumah, contoh. Dan selepas 14 tahun. Dan sebab ketika yang lepas 7 tahun tadilah yang seperti hamba tadi, kena faham sifat hamba tu apa. Sifat hamba tu tak semua benda dia nak boleh dapat. Itulah yang banyak anak-anak rosak kat kampung, kat bandar pun rosak. Sebab apa? Pada ketika umur 8 tahun, 9 tahun, apa dia nak semua bagi. Dia tu hamba dah tu, level dah tu. Saidina Umar kata, mana bukan semua benda boleh dapat. Kontrol, kena kawal. Dan selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Buat kawan dengan dia. Orang lelaki tu dia berburak yang abah. Bah, ramai kan orang mancing kan, suka betul dia mancing. Apa seronok tu bah nak mancing? Tak tahulah abah tu. Tapi kalau kau nak mancing so abah okey. Cuma kau kena bezakan kau dengan ikan tu. Ha? Kenapa nak? Ikan tu sampai buntang mata. Kenapa bah? Dia terperanjat tengok orang tu. Orang tu semayang tak semayang tu. Dia bagi kau petang. Kalau kau nak mancing, mancing. Tapi jangan tinggal semayang. Nampak? Dia berbual macam kawan. Orang perempuan pun sama. Berbual dengan mak sambil acik bawang. Tadi kan mak kan ada budak lelaki dia bagi surat. Bagi surat apa entah. Dia kata dia suka kat Alung. Lepas tu? Alung tak suka lah. Alung nak belajar. Bagus anak mak ni. Habis Alung cakap apa? Tak tahu lah. Besok Alung nak baling surat tu kat muka. Jangan macam tu, tak baik. Cakaplah elok-elok. Cakaplah buat masa ni kita kawan ajalah. Janganlah nak macam ni. Kita belum masanya lagi. Oh, yelah. Handsome ke budak? Cik Mak lah tanya. Handsome tak lah. Tengok anak. Tu cara kawan-kawan. Barulah anak tu akan kongsi semua cerita. Ni tahu-tahu dah kena tangkap ya. Bonding kebalo tuan-tuan. Ya tuan-tuan. Ada banyak benda kita tak tahu kan. Banyak benda yang kita tak tahu. Tu sebabnya kita tak boleh nak jaga anak kita 24 jam. Jadi doakanlah anak-anak kita supaya sentiasa berada di tempat yang baik, dijaga oleh kawan-kawan yang baik dan berada dalam persekitaran yang baik. Itu penting. Ya. Penting. Kono pula dia kawan dengan geng-geng tahfiz tu, no? Lain macam soalannya. Kau sampai juzuk berapa orang? Oh, dia buat juzuk ya. Ini tanya kau tim mana tu kan? MU tu. Apa bondo MU dah kalah alam tadi. Contohlah contoh. Contoh ha kan. Dia buat tentulah. Dia buat macam tu. Ya. Dia buat kau juzuk berapa? Saya ingat ya, saya naik kapal terbang pergi kau. Saya balik daripada Kuching. Balik ke budak kecil dah. Dia tengok baju dia sekolah tahfiz. Budak tu baru dajah. Dajah 2. Oh. Dek, dah berapa juzuk dah? Baru 29. Hui. 29? Ha, tak belakang tu. Tak belakang. 30 29. Okey dajah 2 dah 30 dengan 29. Kan? Ha. Adik-adik pada belakang kan pada depan. Ha, belakang juga. Ha, kan? Betul. Bayangkan sejuk tengok muka budak. Dan cik kerja apa dia tanya saya. Kenal tak Samsul Ubat? Samsul Ubat tak kenal. Tapi mak saya tak suka Samsul Ubat. Mak sebelah tu. Oh, mak amiuh dia kan. Macam tu lah kan. Tapi mak dia tengok muka budak tu sejuk. Tengok muka budak tu sejuk. Kebetulan lah hujan kan.
Imam Al-Qurtubi dan kitab tafsirnya mencatatkan ke sebahagian ahli tafsir mengatakan, sesungguhnya apabila seorang anak memiliki darjat lebih tinggi daripada bapanya di akhirat nanti, maka dia akan meminta kepada Allah SWT supaya menaikkan darjat ma'iyah itu pula. Nah, itu penting tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pentingnya ya, pentingnya okay. Ada soalan-soalan lah, ada soalan-soalan aku jari lah ya. Ha, dan satu perkara sangat penting bagi ibu bapa mendidik anak-anak menjadi dapat memberi kebaikan dan mereka mengangkat darjat dan menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Sebaliknya kalau yang ditinggalkan adalah anak-anak yang salah, bukan soleh, salah. Ingat pula Kak Mo salah Liverpool. Dia salah tu, salah kan. Kan? Anak-anak yang salah, bukan soleh, yang selalu mengingkari Allah, menggunakan harta diwarisi pada ibu bapa untuk bermaksiat, saling berbuat jahat dengan saudaranya, maka hal-hal buruk ini akan menambah beban dosa dan menambah kesengsaraan ibu bapanya. Sementara Allah SWT masih memberi kita kesempatan hidup, berusahalah supaya kita mendidik anak-anak kita. Selalu bergurau dengan anak. Long, ngah, omak ni tak lama dah ke. Mak nak minta benar besok kalau mak dah tak ada, janganlah kau lupa. Kau sedekah lah kek surau tu. Ha. Doa lah untuk mak ni. Ha. Nanti besok duit mak ni. Ha. Kan duit mak ni tak adalah banyak benar. Adalah dalam 50 juta rumah. Ya, kan? Kau macam tu lah kan. Ni mak tak adalah banyak benar. Ada 5-6 ribu dia. Kau pandai-pandai lah. Bagi-bagi kek rumah anak yatim kau. Kau pergi lah bagi kek orang kau wakafkan baik masjid kau. Kan orang baik bersaji dia cepat-cepat bagi. Contoh ha. Ayolah mak, insya-Allah ya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Begitu juga syafaat seorang anak untuk ibu bapanya. Tu soalan untuk tajuk kita hari ini. Kan? Tidak diragukan anak adalah anugerah daripada Allah untuk manusia, selain jadi penyejuk mata, penenang jiwa, pelengkap kebahagiaan hidup rumah tangga semasa di dunia, anak-anak juga dapat memberikan kebahagiaan tidak terhingga di hari akhirat kelak. Syekh Abdul Rahman Al-Mahmud menyatakan, seorang anak yang mati ketika masih kecil atau belum baligh akan memberi syafaat kepada ibu bapanya pada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan umat yang mempunyai ramai anak. Pada kiamat nanti Rasulullah SAW akan bangga dengan umatnya yang ramai. Ha, beranak ramai-ramai. Jangan simpan-simpan. Tetap kilang, tetap kilang. Tak ada mana. Tak ada mana. Boleh beranak, beranak. Sampai terlupa nama anak siapa. Dah ramai. Kan? Kapan sekarang ni lima pun dah ramai dah kan. Dah lah tu lima dah. Orang dulu relax je. Anak apa? Boleh. Tu je menyambil balik tangkobun tu boleh. Kan? Tak ada lah. Beranak je ramai-ramai. Pun takut sekarang ni tak sesuai anak ramai kita lah. Nantu pun tak sesuai. Setiap anak keluar tu ada rezeki dia. Kan? Syafaat ni bukan hanya untuk para nabi, bukan, tapi juga untuk malaikat dan orang beriman yang soleh. Allah SWT menjelaskan tentang hal itu bila menerangkan tentang malaikat pemikul arah dan yang lainnya. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas kerana kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan dan memohon keampunan bagi orang ada di bumi. Ingatlah bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syura ayat yang kelima. Dan syafaat itu juga boleh dilakukan oleh orang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Seorang Islam yang soleh dapat beri syafaat pada keluarganya dan orang yang dikenakinya. Allah SWT menjelaskan, ya, menjelaskan bahawasanya Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka itu malaikat dan di hadapan dan di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diredai Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-28. Syafaat yang baik adalah syafaat ditujukan untuk melindungi hak seorang Muslim. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, Allah menjelaskan para malaikat beri syafaat, begitu juga para nabi dan orang-orang beriman. Nah, tengok tu. Allah, nabi dan orang-orang yang beriman, pada ketika semua sudah memberi syafaat, tidak ada lagi yang tersisa selain pada kasih sayang Allah yang Maha Penyayang. Bila Allah mengambil segenggam dari neraka, maka keluarlah darinya sekelompok orang yang tidak pernah beramal baik sedikit pun. Jadi pada hari kiamat Allah menyuruh anak-anak wildan masuk ke dalam syurga. Masuklah ke dalam syurga. Anak-anak itu berkata, Ya Rabbi, kami menunggu ibu bapa kami masuk. Tengok anak-anak wildan, anak-anak syurga ni, dia tunggu mak ayah dia masuk.
Mereka mendekati pintu syurga tapi tidak mau masuk ke dalamnya. Allah menyatakan lagi, mengapa aku lihat mereka enggan masuk? Masuklah ke dalam syurga. Mereka menjawab, tetapi bagaimana dengan ibu bapa kami? Allah pun menerangkan, masuklah kalian ke dalam syurga bersama ibu bapa kalian. Itu yang kita nak. Itu cerita ini ni. Kan hadis ni riwayat oleh Ahmad, ya. Alangkah gembira dan bahagianya ibu bapa bila mendapat syafaat pada anak-anak semasa berhadapan dengan siasaan atau sedang diseksa. Jadi jangan berfikir untuk tidak mempunyai anak atau merancang mempunyai anak sedikit. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha bagi menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Soalan yang ditanya. Assalamualaikum Ustaz Samsul Debat. Saya ada tiga soalan tapi dua ni. Oh, belakangnya dua ni. Ini saya tahu cara tulis ni memang orang tua ni. Seorang dia nampak. Seorang. Saya ada tiga soalan kan. Sebagai anak, apakah sekah jariah yang mudah Allah sampaikan kepada arwah ibu bapa kita? Tak kisahlah apa yang semua yang bagi tu senang sampai ke Allah, tak ada mana susah dah. Yang susah kita. Kau nak senang betul gali bagi. Tapi kita ni sekarang kita nak sedekah, contoh yang paling baik sekali kalau orang nak bina masjid. Tak, kita fikir yang orang akan berterusan gunakan. Macam tu. Contohnya macam surau ni kan. Dia buka sumangan. Kalau siapa nak wakaf, nak buat, contoh nak buat satu bangunan untuk buat pengurusan jenazah. Dah ada belum? Surau ni belum kan? Nanti mana tahu nak buat. Kita nak buat satu untuk pengurusan jenazah. Dia kata, jarang orang mati kat sini. Berani cakap macam tu. Tak ada mana dah. Kita tahu selagi mana digunakan, maka selagi itulah mengalir pahala. Nampak tak? Kita kena fikir macam tu lah. Yang mana orang akan sentiasa pakai. Kan? Kita boleh bagi sedekah anak yatim, beli baju Melayu. Sekali dua kali pakai, dia dah tak pakai dah. Dapat pahala masa tu lah. Tapi yang mengalir ni. Itu sebabnya kalau wakaf tu baik. Sebab wakaf ni, bila kita bagi sumbangan wakaf, dia wakaf ni terhenti. Dia tak boleh guna untuk benda-benda lain. Kan? Pergi kat pusat zakat tu. Dia tahulah kalau nak wakaf tu macam mana apa semua kan. Dia kata ni untuk ni, untuk ni, untuk buat ini, untuk buat itu. Kemudian ada sumbangan untuk anak-anak yang nak sambung belajar, contoh kan. Jadi kita bagilah untuk pembelanjaan dia sambung belajar, yuran dia kan. Jadi bayangkan selagi mana dia gunakan ilmu tu, dia mengajar pula, jadi penceramah pula. Bayangkan macam itulah antaranya. Sampaikan kepada arwah ibu bapa kita. Itu dia soalan pertama. Kedua, ayah pernah pinjam duit anaknya RM3,000 tapi tak sempat membayarnya. Jadi bayarlah dekat. Kalau anak tu mungkin anak, kalau anak yang dah kahwin, bagilah dekat ketuk-ketuk anak bini dia. Kan? Kalau pada suami, pada anak-anak dia, kalau contohlah. Tapi kalau anak tu kita pinjam, dan kalau anak tu tak pernah sebut, apa kita sedekah niat kalau untuk arwah ni. Itu satu cara lagi. Contohlah kalau kita pinjam duit dengan orang, kita nak bayar tak boleh. Kita dah cari dah dia mana-mana. Pinjam orang lah. Ini bukan anak kita lah, tapi sesapa lah. Mana aku nak bayar ni? Alamak, dia tak ada pula. Dah keluar dah iklan dalam sok khabar. Saya dah masuk dalam Facebook dah. Oh, masuk dalam Facebook. Follower dah 3 orang. Bondo cari macam tu. Kan? Kita masuk dalam sok khabar, dah keluar dekat dalam ni, naik dekat notice board macam-macam. Siapa yang jumpa orang ni, sila hubungi. Dah sampai berapa bulan kita buat usaha tu tak jalan, maka kita boleh contoh hutang RM3,000. Kita perilah sedekah niatkan untuk nama orang ni. Orang tu hidup mati tu hal lain. Tapi kalau kita sedekah ya, tak jumpa lah dengan orang tu. Tak ada dan nak duit dan bayarlah. RM6,000 lah kena bayar. Macam tu lah. Kan? Jadi mana tu usaha kita. Ya? Usaha kita. Ya? Jadi mana kata, bayar dengan cara bayar sedekah itulah. Mungkin selesaikan apa yang patut kita boleh selesaikan. Contoh fidyah kau. Dan fidyah pun boleh selesaikan untuk benda yang ada manfaat untuk arwah ni. Yang ketiga, ayah ibu boleh membela anak 10 orang tapi anak tak sanggup jaga ibu bapanya walaupun seorang. Jadi macam mana? Macam mana? Memang itulah lumrah. Tengok drama macam itulah. Kalau tengok drama macam itulah kaedah dia. Tapi satu je soalan dia. Minta maaf kalau saya cakap. Saya teringat kata Pak Ngah saya. Pak Ngah saya di Perak ada satu ayat dia sebut sampai hari ini saya ingat. Siapa ajar anak kurang ajar? Itu je soalan dia.
Kalau kita marahlah anak kita, ingat balik siapa yang ajar anak kau ajar, kenapa anak jadi macam tu. Saya pergi ceramah di rumah orang tua-tua di Sungai Sekamat di Kajang. Saya jumpa beberapa contoh hidup. Ni mak ni, anak kata suami dia nak berniaga, jadi nak minta tolong cagarkan tanah rumah tu. Cagar. Cagar ya, tukar nama suami anak itu, mana menantu dia langsung dihalau duk mak tua tu. Ha. Seorang lagi, mak letak sini 2 minggu je, lepas 2 minggu alun balik pada luar negara terus ambil mak. Pada 2 minggu tu hari-hari mak aku meh barang, dah hampir 5-6 bulan tak berjemput. Bila semak-semak nombor-nombor telefon semua tipu. Dengan niat tinggalkan mak kat rumah orang tua. Mana tu berlaku? Seorang pakcik dengan wheelchair keluar daripada bilik air, keluar masa tu. Salam, sihat, salam, senyum, ceria. Saya pun tanyalah penguasa tu, yang jaga tempat tu. Saya tanya, ji, tu siapa tu? Tak tahu tak dia tu siapa. Dia kata, rupa-rupanya, pakcik ni tadi yang tenang tadi, dia lepas keluar bilik air tu, dia ambil wuduk tadi, dia dah ready nak sembahyang Zuhur masa tu. Dia merupakan bekas imam basah di sebuah daerah di Melaka. Pun dihantar ke mahu tuan-tuan. Tuan-tuan fikirlah. Hari ni tu sebab saya kata, ajar anak tentang kaya, ajar anak-anak tentang dunia, bagi anak kesenangan, bagi anak kemewahan. Tapi itulah dia. Kita kena sedia keadaan ini. Kalau kita tak didik anak kita dengan nilai-nilai agama, maka bersedialah. Nah, itulah cara dia. Tu sebab biar hidup miskin, susah tapi konang, mak ayah tak apa. Tapi hidup kayu, terbontang-terbontang, mengolip-ngolap kan. Nah. Tapi akhirnya anak tak boleh nak konang jasa mak ayah. Tu kadang-kadang kalau mak ayah tu sampai kesudah, menangis. Kan? Kadang-kadang hidup-hidup lagi dia buat ke anak tu. Ha. Bercuti ke sana kemari, anak pergi cuti sana kemari. Oh, mak langsung tak terfikir nak bawa dah. Ada. Belanja kawan-kawan makan semeja-semeja, satu kedai di maya. Belanja mak makan sekali pun tak pernah. Ada. Berkira. Ada. Memang mak tak kisah. Mak tak kisah betul. Mak ada ilmu, mak tak kisah. Mak tak nak anak itu susah tu sebab dia tahan-tahan-tahan. Tapi macam mana pun romok rodam mati mak ni tak boleh suruh tuan. Ya. Kalau tuan-tuan nak senang hati, nak senang hidup, pertama buat baik dengan mak ayah. Buat baik dengan mak ayah, senang dengan hati mak ayah selagi ada. Besok bila mak ayah dah tak ada, satu kuota doa tak ada untuk kita, kita baru sedar betapa merabat ni hidup tak ada doa mak ayah. Yang kedua, buat kebajikan banyak-banyak. Baik kebajikan banyak-banyak, insyaAllah. Selagi mak ayah ada, buat kebaikan. Tapi kalau mak ayah dah tak ada, doakan untuk dia yang terbaik. Sedekah pun niat untuk dia, insyaAllah. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan muslimin, jadi dah ada yang dah mula tagak, korut, macam tu muka kan. Dan saya faham tu. Dan buat macam mana, JK pilih tajuk tu. Kan tu lah tajuk eh. Nah, tapi eloklah ada kesan kan, ada kesan untuk kita. Kita ni segi boleh berbakti. Saya bila tak ada wan saya pun terasa, terasa wan, terasa nenek tak ada pun terasa lah doa tu terasa. Kan? Belum bayang lagi lah kalau bila ayah tak ada, bila arwah abah saya tak ada pun dah terasa. Itu belum cerita lagi kalau mak tak ada macam mana lah agak eh. Itu sebab selagi mak ada, baiklah baik banyak-banyak. Ini haruk. Janganlah hilang kami jumpa mak ayah kami. Bukan main lagi. Torehlah. Jangan pisahkan kami. Kan pasal tak boleh konten negeri tu. Kali boleh konten negeri, pula pilih Langkawi lah. Dah semua mak ayah akit Langkawi. Ha, tak pasal-pasal mahal ikan siakap tu. Kan? Tak ada lah sajuk yang berbual kan. Eh? Jadi rasa tu dia. Jadi baru kita terfaham kan betapa besar makna kita ni didik anak kita ni jadi soleh, solehah. Ya. Ha, tu dia. Fokus kita ni kena tukar dah. Kan? Ingat dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah Taala beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat,
nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Kerja akhirat, dunia pun apek. Anak-anak ni kita bayar, melabur, bayar dia masuk sekolah tahfiz. InsyaAllah dunia pun apek. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kata Allah, nescaya kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Baik kerja akhirat. Tentu-tentu dunia pun apek. Package. Kan? Jadi, tuan-tuan dan perempuan, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Tapi sebelum itu sedikit maklumat lah. Kan, kalau dah habis banyak, ya, dah habis banyak kan keluar nampak satu meja.